Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu dalam suatu ruangan Yang Diberi nama Atau diberi judul Dialog tidak tega Ya, Jadi ceritanya begini ee, Sanun, Dalam keseharian saya itu Bekerja dengan Menghadapi banyak situasi Artinya Pasien terutama yang sangat menguras uh, emosi tenaga dan pikiran, emosi terutama yaitu yang berhubungan dengan kanker, tetapi kanker yang uh, mengenai pada anak-anak. Nah, itu yang sangat menguras emosi. Kebetulan juga, um, studi saya itu mendukung ke arah itu, jadi. Ya, ilmu saya itu sempit, mau mencoba saya tajamkan itu untuk itu, tetapi ujung-ujungnya yaitu emosi terkuras. Apalagi kalau kita hubungkan dengan apa yang ada di sekitar kita, gitu. Artinya, uh, sarana pendukungnya itu boleh dikatakan kurang memadai atau tidak memadai, itu semakin menambah. Frustasi dari saya, itu jadi baru-baru ini saya <coughs> kehilangan <coughs> salah satu pasien saya. Yang pasien ini sudah saya ceritakan di dalam tulisan saya di caknun.com ya, di rubrik Hasanah. Seorang yang bernama Restu, uh, dia dari Solo, ibunya Bu Leli, saya kenal baik. Dia orang yang bekerja di... Imigrasi si anak ini sangat kuat, apa namanya, e, semangatnya untuk sembuh. Ibunya juga sangat mendorong untuk sembuh, tetapi karena situasinya, karena sesuatu yang berada di lingkungan lingkaran saya, itu menjadikan tidak berjalan dengan mulus. Akhirnya anak itu meninggal singkat cerita. Itu yang menjadikan saya tidak tega terhadap ini. Ya, ya. Cak Nun mungkin bisa. Gini Mas Edot, per, gini saya menentukan dulu ya manggilnya ya. Karena Edot ini adik saya sudah puluhan tahun, saya manggil seharianya Edot gitu ya. Iya. Tapi kan beliau ini harus saya panggil Mas Edot satu. Nomor dua mungkin Pak Dokter, tapi karena beliau juga dokter, saya panggilnya Pak Dokter juga gitu ya. <laughs> Jadi ini kan harus harus saya perjelas dulu. Nomor dua, saya itu kan selalu sudah entah berapa kali saya bilang sama Pak Dokter Edot bahwa saya itu kagum kepada para dokter karena sehari-hari menangani pasien begitu banyak satu persatu dengan problem yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kutu telaten, kutu harus jembar hatinya, harus penuh kesabaran, harus penuh ya harus penuh kearifan dan seterusnya. Hmm. Karena urusannya kan tidak hanya medis saja urusannya psikologis juga, kultural juga kan begitu Pak Edot. Yeah, Jadi yeah. saya itu saya tuh selalu membayangkan tidak mungkin saya mampu menjadi dokter. Dengan tiap hari harus menghadapi begitu banyak pasien yang bermacam-macam dan apalagi Pak Edot mengatakan belum tentu apa namanya? peralatan, metode yang ada di dunia kedokteran itu menjangkau. Menjangkau dan mampu mengantisipasi apalagi sampai menciptakan sebab-sebab untuk sembuh gitu ya yeah, yeah. karena tetap kita itu hanya berikhtiar yang menentukan tetap pengambil keputusan satu-satunya dalam hidup itu hanya hanya Tuhan yang begitu terus nomor dua saya sudah menduga sejak awal karena Pak Edot Pak dokter ini kan sebenarnya mengeluhnya ke saya kan sudah lama juga jadi ini saya usul tadi itu ini kan urusan tidak tega loh jadi Pak Edot itu dulu kan cita-citanya bukan jadi dokter cita-citanya dulu kan insinyur insinyur teknik elektro tapi karena Allah maha tahu ciptaannya ora dot ku iki atimu apik hatimu lembut maka kamu lebih cocok jadi dokter lebih cocok untuk berhadapan dengan makhluk hidup nek insinyur kan berhadapan dengan teknologi Benar -benar. dan benda-benda kan -benda. hmm. maka beliau ditakdirkan menjadi dokter sampai menjadi dokter di Amsterdam itu kan Nah, jadi ini urusannya tidak tega Pak Edot, saya mungkin meresponnya aneh dulu ya. Saya tidak bisa membayangkan itu. Sedihnya, susahnya, kemerungsungnya hatinya Pak Edot sehari-hari di Sarjito ya. Di Rumah Sakit Sarjito dan di tempat praktek hmm, lainnya ya. Hmm. Jadi, Pak Edot itu dipupuk oleh Tuhan sifat yang paling mulia dari, dari manusia, yaitu rasa tidak tega. Duh. Rasa tidak tega itu sifat... Rasulullah menurut Allah, jadi kalau ulama kan merumuskan Rasulullah itu punya empat sifat oh, Sitik sungguh-sungguh amanah bisa dipercaya tablik. tablik itu aman kalau menyampaikan sesuatu fatona itu Fatahun. dia akan lebih kreatif akan lebih menemukan sesuatu yang oleh Allah ditunjukkan itu ya. Tapi kalau Tuhan sendiri merumuskan Muhammad dan Muhammad adalah manusia utama, maka menurut saya sifat paling utama pada manusia apakah anda jadi pengusaha apa jadi orang warung atau Anda jadi karyawan, jadi presiden, jadi dokter, jadi apapun, sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh pemimpin atau yang mengurusi masyarakat adalah rasa tidak tega. Mm -hmm. Karena Allah merumuskan laqad ja'akum rasulun min Angfusikum azizun alaihi ma'anittum. Ya. Jadi aku telah mengutus kata Tuhan wa, apa? duta saya, utusan saya, kekasih saya, saya suruh datang kepadamu dan dia tidak tega melihat penderitaanmu. Jadi ternyata sifat utama manusia itu bukan kehebatan, kepandaian, kecanggihan, tapi rasa tidak tega itu bekal utamanya manusia. Nah, Mas Yadot bikin, bikin dialog ini kan berangkatnya sesungguhnya hulunya adalah rasa tidak tega. Kalau bahasa Qur'annya tadi, Azizun alaihi itu runtuh hati saya kau melihat penderitaanmu. Gitu loh aku ragu kuat ya untuk penderitaanmu dan dokter kan kerjanya tiap hari kan melihat orang menderita, melihat orang sakit dan dia runtuh hatinya kan itu. Terus nanti dilengkapi dengan sifat Tuhan sendiri yang dinisbahkan atau diterapkan kepada pribadinya Muhammad. Ya. Azizun aliman itu bil mukminin rohim Jadi kata rauf dan rahim itu kan rauf itu Allah yang maha pemurah, rahim itu yang maha pengasih gitu ya. Itu juga di tiupkan menjadi wataknya atau sifatnya Rasulullah Muhammad SAW itu. Nah saya kira dokter itu yang paling yang profesinya paling mewarisi itu punya kasih sayang kepada punya kemurahan hati kepada pasien, punya kasih sayang kepada pasien kan gitu kan. Jadi sifat dokter yang nomor satu itu saya kira mengacu kepada sifatnya Muhammad yang didefinisikan oleh Tuhan bukan definisinya Muhammad sendiri atau kita. Tuhan sendiri yang mendefinisikan tiga tadi orategoan Pemurah, penyayang gitu ya Rauf Rahim, rahim. Azizun alaih ma'an Jadi, Jadi kira dialog kita ini sekarang ini adalah dialog Tidak tega hmm, tadi itu. Jadi saya kira ini bukan urusan Dokter dan pasien saja Ini urusan manusia dengan manusia lain Di setiap adegan kan itu Misalnya sesusah apapun Sekarang misalnya ya Covid 2 tahun ya Kan orang susah, susah cari makan Susah survive itu ya hmm. Tapi kita melihat kriminalitas tidak meningkat tidak lantas orang banyak yang ngerampok, maling, begal, gangsir dan seterusnya kan tidak itu karena menurut saya secara historis antropologis bangsa kita itu bangsa yang memang rasa punya rasa tidak tega yang sangat tinggi sampai-sampai dikibulin Belanda tiga setengah abad dia kena itu karena saking baiknya manusianya jadi bangsa Indonesia itu manusia yang sangat baik bukan dijajah kalau dijajah ya kalau kita mau berantem mesti menang kita, tapi kan kita dihapusi mas, digelembui, dikempongi kalau bahasa Jawa, bahasa Jogja dikempongi. Saking baiknya orang dimanfaatkan oleh penjajah itu, oleh kolonial itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan konsep penipuan mereka. Jadi tiga setengah abad kita mengalami sejarah kita itu bukan penjajahan tapi dikibulin pengkibulan apa ya? jadi kita cuma dihapusi itu dihapusi. Bukan, karing, bukan karena saking baiknya orang kita. iya, karena orang yang tidak tegaan itu kan pasti infrastrukturnya kan adalah iya. kebaikan yang luar, kemuliaan. jadi itu kalau kalau misalnya orang sholat itu orang baik, orang taat gitu ya. orang taat bayar pajak itu orang bener gitu ya. orang toleransi sama tetangga itu orang baik gitu ya. tapi kalau orang tidak tegaan itu orang mulia. Jadi ketidaktegaan itu adalah sifat yang paling tinggi. Tuhan sendiri kan tidak tega kepada kita. Kalau melihat kesalahan umat manusia di dunia selama berabad-abad. Kalau Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala kan sudah sudah dihajar habis gitu ya. Dan dengan mudah Tuhan itu misalnya matahari diambil di ditimpakan ke bumi atau bumi dilemparkan ke matahari atau rembulannya itu disuruh Michael Jibril ngambil rembulan terus dilemparkan ke bumi kan bisa itu selesai selesai masalah gitu loh tapi kan Allah maha tidak tega Allah maha rohman maha rohim gitu maha rauf maha rohim juga kan gitu jadi maha halif. pokoknya Allah maha pemurah luar biasa kalau kita melihat betapa kita itu sebenarnya tidak pantas jadi manusia begitu banyak kesalahan gitu ya hmm begitu banyak keburukan, kehinaan, kedoliman dan seterusnya yang dialami bersama-sama dan dilakukan bersama-sama oleh banyak manusia. Saya tidak perlu satuan negara atau bukan, tapi pokoknya secara mayoritas seperti itu ya. Maka Tuhan itu kita masih melihat matahari terbit, angin masih menggoyang daun-daun, gitu. Udara masih, masih atmosfernya masih oke. Okay. Hujan ya toleran lah sekali-sekali gitu ya artinya tidak utang beliung kan satu kali seribu ya, hmm. gitu ya, yeah. ya paling sesangat sekali sekali butung beliung atau apa gunung meletus juga ini sudah lama ndak ini merapi kan kalau jadwalnya kan enam tahun gitu ya ini ndak juga ini sama Tuhan mungkin karena orang Indonesia saking baiknya, nah baik itu kadang-kadang terpleset ke bodoh gitu loh, <laughs> kan gitu masalahnya, yeah. kalau bodoh akhirnya kan terpeleset ke tidak percaya diri tapi tapi Tuhan kan sayang kepada orang yang dianiaya. Katakanlah senegatif negatifnya rakyat Indonesia kan tetap efeknya disayang Allah karena kita yang dihapusi kok, kita yang dikibulin kok, kita yang diperdaya kok, kita yang ditindas kok. Jadi kan yang ditindas kan pasti disayang sama Tuhan. Meskipun tingkat dan bentuknya sayangnya Tuhan kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kalau kita mungkin maunya gini 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 Indonesia itu ya Allah Mbak Indonesia begini. Itu kan 100% saya berdoa seperti itu enggak pernah kabul dot. Enggak pernah kabul gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan Tuhan tidak sayang salah juga. Loh, kurang apa? Kalau sekarang dilihat secara ilmu kedokteran ya. Manusia kan tidak bisa mengurusi makannya sendiri ketika memasukkan dari mulut tenggorokan dan masuk badan. Kan enggak bisa toh? Yeah. Nutrisinya apa nih? Kalorinya apalagi istilah dokterannya ya digesti ya pokoknya semua unsur-unsur makanan yang kita makan itu kan kita tidak bisa ngurus sudah ada mekanisme yang namanya sunnatullah yaitu mungkin dijalankan oleh para malaikat atau otomatis kun gitu ya tapi pokoknya manusia kan tidak bisa ngurusin mangan gari mangan badok gari badok ngising gari ngising bayangin kalau kita sama Tuhan diberi kecerdasan dan akal terus disuruh ngurusi makanannya dari memilih makanan sampai memakan sampai membagi unsur-unsur makanan itu dan sampahnya di beolkan gitu kan tidak bisa kita yeah. kita tidak yeah. bisa nggak bisa mengurusi itu jadi bilang Tuhan tidak sayang ya salah juga lu oh, sehari-hari kamu baik-baik saja gitu kamu bangun tinggal bangun ada yang membangunkan toh kamu tidur juga tinggal tidur karena kamu tidak bisa meniati tidur gitu kan kan kita tidak manusia tidak pernah tahu detik perubahan dari bangun ke tidur kan enggak tahu kita. Yeah, gitu ya. Yeah. Jadi itu semua bukan kita subjeknya. Berarti ada sub, ada maha subjek yang mengatur kehidupan kita itu. Kita tidur kan hanya tertidur gitu. Tapi kita tidak bisa merekayasa atau menteknokrasi jam 12 5 menit detik ke 30 saya tidur kan tidak bisa. Tidak yeah. bisa ada teknologi kehidupan seperti itu. Dan itu itu semua kuasa Tuhan. Ketika kita bangun, juga kan kita tidak bisa menjamin kita bangun. Tapi kita dibangunkan. Jadi kita itu tidak pernah bangun Kita itu dibangunkan. Perkara yang bangunkan itu siapa mekanisme bagaimana? Itu itu sesuatu yang mungkin kita tidak tahu dan kita kita perlu mempelajari. Meskipun juga mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi pasti bahwa kita tidak berkuasa. Oke, oke, oke. Oleh karena itu, kalau kembali ke soal pasien-pasien itu, kalau pasien dan dokternya sama-sama berangkat dari pemahaman dasar mengenai kehidupan seperti itu kan sebenarnya sebenarnya ya tidak sedih sedih amat karena kematian kan bukan keburukan hidup itu tidak lantas hidup adalah baik mati adalah buruk kan tidak juga salah juga kan Nah saya pengen gini saya potong sedikit bagaimana, saya akan berhadapan dengan orang tuanya ini nanti uh, bagaimana menimbulkan kesadaran dari orang tua bahwa seperti yang Cak Nun tadi bilang bahwa kematian itu adalah bla 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 kemudian sebenarnya anak dan apa namanya harta Betul. dan lain sebagainya <tuk> itu kan jadi pendidikan budaya sebenarnya yang nomor satu pendidikan nilai itu adalah bahwa jangan dibiarkan manusia itu menyimpulkan secara salah bahwa hidup itu baik mati itu jelek kan gitu kan iya yeah. Dan itu kan saya hadapi ketika istri saya Mbak Novia tinggal melahirkan anaknya meninggal. Yeah. Karena apa? Terjerat Terlingit. ususnya sendiri yeah, itu ya. pusat. Yeah. Nah, itu kan saya harus ngomongin Mbak Via bahwa dia tidak mati. Kamu kan sudah berjasa mengandung dia 9 bulan. 9 bulan. Nah, sekarang di dia di langsung oleh Tuhan kan matur nuwun. Karena kalau yang ngasuh kamu sama saya belum tentu sebaik Tuhan mengasuh dia. Jadi sebenarnya kematian itu itu istilah orang hidup saja, sebenarnya kematian kan tidak ada. Makanya, kalau semua manusia itu menyadari sejak awal bahwa hidup itu abadi, akhirat itu benar-benar ada. Jadi, kita hidup sampai besok-besok bahwa bentuknya berubah, mengalami transformasi, mengalami apa trans, apa trans perwujudan, jadi perubahan bentuk, perubahan sistem, dan seterusnya, perubahan habitat, dan seterusnya. Itu soal ilmu gitu ya, tapi kan kita hidup abadi akhirat itu benar-benar ada ketika di, kita dikubur datangi malaikat nakir itu benar-benar terjadi kalau kita mati selesai kan malaikat nakir kecelek, nanti bocah yang mau kan gitu kan hmm. kan gitu, jadi nah kenapa kita sedih itu sebab pertama adalah karena kita merasa hidup itu tidak abadi dan kita merasa mati itu jelek yang baik itu hidup ya yeah. memang itu, itu saya tidak mengatakan itu mudah saya sendiri juga begitu tapi sebab yang kedua adalah karena Kesadaran kita itu segar, kesadaran materi. Hmm. Cara berpikir kita itu cara berpikir materi. Semua manusia di dunia, segala zaman, boleh dibilang Pokok, itu dunia. Materi itu maksudnya gini, kalau anak itu ya itu yang, yang wajahnya seperti itu, hidungnya begitu, giginya begitu, rambutnya begitu, anak saya. Hmm. Kalau terluka sedikit kita sedih, kita stres kan gitu, Apalagi kalau dia mati kan gitu. Jadi yang kita sebut anak kita itu adalah bendanya itu toh. Ya. Yeah bendanya itu, materinya itu itu. Kesadaran Pada, material. Ya? iya, makanya kita tuh hidup dengan kesadaran material. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah fitnah atau ujian. Loh, kok fitnah? Fitnah itu dalam bahasa Indonesia beda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu menuduh yang tidak benar. Iya, yeah, yeah, Kalau dalam yeah, bahasa Arab yeah. ujian. Jadi, oh. inna amwalakum wa auladakum fitnatun. Fitnah. Jadi Allah sudah menyebutkan sejak awal bahwa anakmu kui ujian, anakmu kui ujian kungo Terus Allah menyediakan, tapi ojo ojo khawatir aku ikin duwe rezeki, duwe pahala, duwe berkah sing gede banget gokue naik kue lulus kan gitu kira-kira. Ayatnya kan begitu. Iya. Yeah. Gitu. Tentu saja tidak bisa Pak Dokter ngomong itu kepada orang tuanya, tapi kan bisa menjadi landasan ketika menanggapi betapa sedihnya ibunya, betapa sedihnya bapaknya gitu ya. Jadi yang pertama soal keabadian, nomor dua soal kesadaran materi, nomor tiga soal hidup mati tadi. Nek, loroki singarani elek sopo. Kan hidup itu kan baik atau buruk, mulia atau hina, benar atau salah. Loro kan enggak salah toh. Yeah orang sakit apa itu sakit kanker darah atau apapun yang ditangani Pak Edot ya. Itu kan bukan kesalahan hukum, bukan kesalahan budaya, bukan kesalahan agama itu kan. Itu kan kehendak Allah. Maka pendidikan yang utama sebenarnya bagi manusia adalah belajar atau dilatih menerima kehendak Allah. Kan gitu. Karena pengambil keputusan satu-satunya dalam kehidupan manusia adalah Tuhan satu-satunya pengambilan keputusan, pengambil keputusan hanya Tuhan itu. Jadi ini saya semua pakai Quran ya. Jadi ketika saya kehilangan anaknya Mbak Fia yang pertama, terus saya ikut melahirkan jam 9 malam, melok-melok mendorong ya untuk turunnya Itu kan rumusnya sama Novia kan. Pokoknya jangan marah sama Tuhan. Pahamilah kenapa Tuhan mengambil dia. Dan syukurilah apa yang bisa disyukuri kan begitu. Ini landasan landasan dulu aja, Pak Ustadz. Ya. Ini landasan bahwa bahwa urusan dengan pasien itu tidak hanya urusan medis, tapi juga urusan psikologis, bahkan mungkin juga urusan kultural, bahkan mungkin juga ada tema spiritual segala macam. Dan memang itu kesatuan hidup itu ada pada setiap peristiwa manusia. Misalnya gini, kalau kita mengalami sedih kan harus ingat bahwa ada seneng, ada gejala yang lain. Jadi kita harus mengalami setiap serpian hidup itu tapi dengan kesadaran tentang keutuhan hidup tentang hidup mati keabadian dan sebagainya tadi itu jadi kalau sejak awal mungkin Pak Edot bisa nyicil dialog sama ibunya bapaknya pasien anak-anak atau anak itu sendiri tidak omong gitu ya, demikian rupa untuk supaya dia berangkat menuju keutuhan hidup ini hakikatnya bagaimana bahwa Tuhanlah yang satu-satunya pengambil keputusan dia satu-satunya satu, -satu, satu satunya satu satunya kalau saya anda bisa menanam padi tapi untuk berbuah apa tidak yang menentukan tetap Tuhan. Tuhan anda mengobati kayak apapun tetap Tuhan yang menentukan mati apa tidak dan saya pernah mengalami itu di Sarjito gitu kan. <laughs> cerita lama terima kasih Sanun ya. atas sumbang sarannya kita ketemu di episode yang akan datang Oke.